Kita yang pertama, sumber perhatian yang pertama, seorang selebriti cantik yang betul mendapatkan perhatian akhir-akhir ini karena perubahan bentuk badannya. Siapakah dia? Ini dia. Selamat pagi. Senang banget ngeliat senyum kamu pagi-pagi loh. Senang ya, aku iya juga senang. Ceria sekali. Ini aura positif. Akhirnya dapat juga loh jadwalnya Marsyanda. Iya, iya. Dari kapan, King? Setelah kami birthday dari 10 tahun yang lalu. Wah, wow, kemarin juga tuh. Maaf ya, kemarin-kemarin gak jadi-jadi. Akhirnya sekarang. Marsyanda gaya banget pagi ini. Cantik. Coba langsung lihat dari atas sampai bawah sama senyumannya. Aduh, cantik banget. Tidak berubah. Ya. Oh gitu, iya. Oke. Kita mau terima kasih. Pastinya, Marsyanda. Kami semua di sini keluarga pagi-pagi Ambiar mau mengucapkan. Terima kasih. Luar biasa lo welcome-nya. Marsyanda ini teman aku SMP dulu. Betul. Oh, di mana? Kita seangkatan kan? Dulu aku sekolah. Seangkatan katanya. Iya, seangkatan dulu tuh kita kelas 12C. Iya, di sekolah kita dulu tuh aku jurusannya kimia. SMP mah belum jurusan. Apa? SMP. Kalau saya diadain aja. Jadi kita tuh ngegeng bareng ya. Gitu ya. Jadi kadang-kadang kalau aku sama Caca jalan ya, kan ini Caca Cici ya. Aku Cece. Nah, bener. Kalau kita jalan tuh, Cocok tuh, Caca. Hei, bunga desa. Oh, kemana desa. Emang King sama Marsyanda tuh dulu waktu SMP nama gengnya apa ya? Nama gengnya kami Cabelita Chow Chow. Cabelita. Apa dia kali apa dia? Jadi cabe-cabean pada pukulan. Itu sembarangan masa Marsyanda dibilang cabe-cabean, ini Dewi. Kalau Marsyanda tuh bintangnya, kita nih berdua dampingan, ini kayak gengnya gitu. Dayang-dayang. Dayang-dayangnya tuh gue yang makin. Kalau ada yang ganggu, apa lo kita gitu. Iya. Mereka Marsyanda, yang labrak-labrak. Aku agak bingung ya, orang bilang kok katanya kamu jadi perhatian karena perubahan bentuk badan. Kalau kita lihat mah gak ada yang berubah sama sekali. Tetap cantik kayak dulu kok. Ya. Tapi kita lihat dulu ya, bagian mana atau apa yang jadi perhatian netizen nih, kita kasih lihat dulu sama Marsyanda. Marsyanda, jadi kamu berubah tapi tetap cantik. Terima kasih. Masa sih emang bener? Iya, iya dong. Aku auranya tuh itu loh. Bikin apa namanya episode di YouTube channel aku ngomongin tentang body positivity. Iya. Sebenarnya tuh orang pertama yang aku tuju untuk aku motivasi adalah diriku sendiri dulu. Karena aku insecure juga. Iya. Normal kali ya namanya perempuan. Jadi aku merasa kalau misalnya nih aku lagi going through fase ini, aku naik berat badan, terus apa nih yang perlu aku ingatkan ke diri aku sendiri, bahwa aku ngerasa ya pokoknya gue mau jadi orang yang tetap bisa nerima diri, tetap pede, iya dong, terlepas dari berapapun berat badanku atau size tanganku, perutku dan lain-lain.